Muji Barito Kuala adalah salah satu termasuk peserta yang menurut Dewan Juri Dangdut Akademi 5 tidak diperhitungkan sebelumnya untuk bisa melaju sampai ke tahap babak 50-50. Di babak final audition grup 9, Muji Barito Kuala sukses memikat hati keempat Dewan Juri, Soimah, Reza D.A., Nasar Sungkar, dan Fildan D.A. Bahkan saat di babak final audition yang lalu, Muji Barito Kuala menjadi satu-satunya peserta dari grup 9 yang langsung lolos ke babak 50-50 tanpa melalui proses eliminasi. Kini di babak 50, Muji Barito Kuala yang tergabung di grup 5 bersama Vini, Yosi dan Umar kembali sukses menampilkan yang terbaik di dua tantangan yang berbeda. Muji Barito Kuala memiliki nama lengkap Murjiani, tergolong sebagai peserta yang mondar-mandir di berbagai kontes dangdut di Indonesia. Muji Barito Kuala tercatat pernah mengikuti LIDA 2018, tetapi saat itu gagal mewakili Kalimantan Selatan karena kalah dalam polling SMS. Lalu di tahun yang sama, Muji Barito Kuala mengikuti ajang kontes Dangdut Indonesia atau KDI 2018. Di KDI 2018, Muji Barito Kuala melangkah jauh sebelum akhirnya berhenti di 10 besar. Kini di tahun 2022, Muji Barito Kuala kembali mengikuti ajang pencarian bakat penyanyi dangdut, Dangdut Akademi 5, dan berharap bisa melangkah jauh hingga menjadi sang juara. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung Muji Barito Kuala agar menjadi sang juara tahun ini. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment agar kalian terupdate informasi terbaru dari Dangdut Akademi 5.